Satu, dua, tiga. Hai, selamat datang di channel IMMG. Di hari ini session ketiga ya. Session kedua kemarin itu bah, audionya hilang bos. Jadi ya, kita lihat rumah pohon kita terlebih dahulu. Ini adalah tempat tidur. Ya, simple. Ini pintu, gak usah dijelasin. Ini pintu. Dan di sini adalah tempat petinya, tempat masak, tempat buat tetap ada di setiap kamar nanti. Itu ada tangga ke atas. Jadi kalau kalian ada komentar-komentar, silakan komentar. Ini untuk ruangan apa ini, dua ini. Dua ini belum ada ide saya ruangan. Oke, turun lagi. Nah, ini adalah rumahnya ya. Ini adalah pintu. Ini ada pintu. Pintu. Oke. Dan di sini tangga kita turun, seret. Dan rupa pohonnya. Bisa diarahkan ke kiri nanti. Lihat situasi, dan saya sudah mempersiapkan di sini adalah lahan kosong. Ukuran berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aduh, 16. 16 saja. Kamu tuh ngapain? Saya ini belajar hitung-hitungan kok kamu serang tuh. Heran saya ini. Kita pakai helm terlebih dahulu. Perlengkapannya kita pakai. Ini adalah survival versi hard, jadi kita harus waspada bos. Dan kita serang itu. Sini kau. Oh, matek langsung. Hebat saya ini ternyata. Berapa tadi? 17. Tambahin lagi sampai sini atau enggak kawan-kawan? Sepertinya kita perlu tambahin lagi sampai seperti sini. Oke, kita cari dulu tanah liat dan tutup dulu ya. Oke, sabar. Oke kawan-kawan, sudah tertutup. Tadi ukurannya ini adalah 17 kali 34. Ya, 17 kali 34 ya. Lebarnya 17, panjangnya 24. Kita akan menanam biji gandum. Ya, itu seed gandum kayaknya ini. Tidur dulu lah. Oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa tutup pintu. Sabar, kita cari benih dulu. Ada benih gandum, halo gandum. Kalau saya sih pikir ini benih gandum, bukan padi ya. Soalnya jadi roti. Seret, oke. Kita pagari terlebih dahulu kawan-kawan ya. Kita buat pagar. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bos. 18, bukan 17 bos. 18. Oke. 18 bos. Luasnya, lebarnya 18 kali berapa itu ya? Tadi saya hitung 32 sih. Oke, 18 kali berapa yuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Waduh, 31 bos, bentar. Naiknya yang 31 bos. 31, 32, 33, 34. Oke, tunggu dulu ya. Saya mau mager ini dulu. Oke, sudah tutup kawan-kawan, dan kita sedikit kasih perubahan ya. Perubahan seperti apa? Mungkin sudut-sudutnya nanti kita tanam pohon. Ya, bukan pohon sih. Ini sudah tidak perlu ini. Tidak keren ini, kita ubahnya dulu. Oke. Oke. Kita lubangi seperti itu, dan itu adalah pintu masuknya. Dan mana api? Api. Oke. Kalau taruh atas nggak bisa ya? Nggak bisa. Papan soalnya, papan lantai itu. Oke, begitu saja, dan kita potong di sini. Duh, jangan jatuh lah bos, saya masih membutuhkanmu. Satu aja, kamu satu nanti. Oh, tidak simetris. Berarti ini tidak simetris ya. Tidak masalah lah. Tidak tengah. Tidak simetris kawan-kawan. Tidak masalah. Jadi yang penting 17 kali 34. Dan kita akan ladang gandum di sini. Kita perlu air di setiap 4 petak. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Di sini. Oke. Ini air. Sumur. Sumur di sini. 1, 2, 3, 4. Ini. Satu, dua, tiga, empat, pas ya, lima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini tetap 2. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya. Sumur ini bos, sumur. Gak bisa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Wah, gimana ya bos? 4 ke kiri, 4 ke kanan, tapi ini terlalu
Bebannya terlalu besar. Sebentar, tidur dulu. Oke, kita buat sumur di sini. Kok jelek? Sabarlah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Itu nggak bisa ternyata. Jadi kenapa di luar itu ini sebagai pelajaran edukasi, yaitu berhitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini adalah nanti kita bangun di sini adalah sepertinya sumur. Perlu nggak sih sumur di tengah? Perlu nggak sih sumur di tengah? Komen lah di bawah gimana. Dundur. Kalau nggak perlu saya delete itu sumur. Oke. Ngapain beli itu nggak penting, bos. Bukan kita bukan saatnya untuk nambang, kita itu mau buat pertanian di sini, bos. Tolonglah mengerti mana pertanian. Lah, ini bos, kebiasaan naluri menambang saya ini masih ada loh. Oke. Biasanya kalau hujan gandumnya itu subur, bu, subur. Gak tau lah. Oke. Ini kurang gokil ini. Tapi gak masalah sih. Aduh, ngapain kamu di atas, bos? Oke, kita lanjut lagi. Itu masih belum bisa dipanen dan keren, bos. Sawah ini, bos. Di situ ada creeper dan musuh-musuh kampret itu sudah ada di sana. Sana meledak dan tiba-tiba creepernya hilang. Ada pemana, ini adalah ladang, bos. Oke, akhirnya ladang gandumnya sudah menguning. Saatnya untuk kita panen. Panen. Sebetulnya membutuhkan waktu yang cukup lama, makanya videonya tak skip aja supaya ya supaya cepat mengumpulkan benih, mengumpulkan gandum. Dan ada yang cara yang lebih simpel sih dengan memanen ini. Caranya ya kasih air aja, cuma kita masih pakai tradisional terlebih dahulu dan kita nikmati saja. Kalau yang hijau tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Paling kembali lagi ke benih. Oke. Dan terkadang kalau kita panen yang coklat ini menghasilkan benih 2 atau kebalikannya. Benih 2 gandum 1 atau kebalikannya. Kadang gandum 2 benih 1. Jadi ya seperti itu. Kita panen terlebih dahulu. Kita skip dulu ya kawan-kawan.
Oke, sudah rata dan kita menemukan, wow, satu berapa ini ya? Wow, satu dengan kondisi lahan 18 kali 38 ditambah 6 obor dan sumur, kita berhasil menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 640, 688 ya, 688 biji dan 1, 2, gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360-an, 360 atau 300, 400-an lah, 400 gandum. Wow. Dengan lahan 18 kali 34, bos. Ngeri gak? Dan kita bisa, gandum ini nanti kita bisa pakan ternak atau dijadikan roti. Wow. Roti, bos. Wow, cukuplah, nanti kita turun ke bawah, kita mining ya, cari diamond, perbekalan cari diamond ini, roti. Wow, gila, bos, 64 roti masih tersisa. Dan kemarin, bukan kemarin sih, tadi yang waktu aku skip loh, sudah banyak sebetulnya gandumnya dan benihnya. Wow. Jangan lupa habis manen kita tanam lagi, bos. Mana? Eits. Perlengkapan tanam. Kita tanam lagi benihnya. Oke, kita tutup dulu dan kita akan melihat ladang gandum kita yang berwarna hijau itu, yang kemarin kita sudah tanam. Dan inilah kondisi ladang gandum kita. Oke, terima kasih. Salam.